Nervous banget deh, serius. Nervous banget. Apa yang bikin nervous? Nervousnya ya. Sebagai opening act-nya As I Lay Dying, man. Masih belum percaya. Bisa ikut apa di bagian tour mereka di Singapura. Terima kasih Skes yang percaya, man. Jadi si Skes itu, Mr. Nadim tuh jadi apa namanya kayak event organizer gitu atau booking agent lah mungkin ya. Booking agent. Ya gitu karena kita ada network gitu di sana. Jadi kebetulan si Skes lagi direct As I Lay Dying lagi tour. Terus untuk Asia ini mereka nawarin sebenarnya untuk beberapa titik di Asia. Cuman karena ya kendala di akomodasi, terus ya keuangan lah ini ya. Ya kita cuman bisa ngisi jadi opening mereka di Singapura. Diri sama 2020 rambutnya sebulan sekali dan berwarna. Semalam bobo di mana? Bobonya sama siapa? Yo, berangkat ke Singapura. Yuk, bismillah yuk. Bismillah, doain lancar ya. Ngopi lah. Ngantuk, abang ngantuk. Sekarang kita mau berangkat ke Singapura. Ini kan komitmen ke bandara Jakarta pakai bis Prima Jasa. For the first time, motherfucker. Bus-busan naik si Tayo. Yo. Gimana, Bang? Dunia per Mobile Legendan sebelum berangkat biasa iklan dulu lah. Tuh, itu ngerokok tau. Hei. Akhirnya datang juga ini yang paling penting ya, selain keselamatan, selain uang dolar, ini penting. Tanpa ini kalian tidak akan bisa update. Terima kasih. Thank you. Java Maivi. Selamat datang di Bandar Udara Internasional Changi di Singapura. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum tinggalkan pesawat, masukkan tidak ada barang-barang yang longgar. Mana yang lain? Bisa tadi. Gara-gara nyelamatin seseorang. Adalah seseorang, kesian banget ya, ini gak punya tiket. Gue lari sejauh 500 km buat nyelamatin itu orang, taunya gue yang ketinggalan kereta. Jadi bisa aja mana mana. Kan nama gue juga. Kan nama gue juga. Gak sendiri. Iya. Juga. Guys, ketika kita tersesat, si Anggi cut down live. Anjir. Mau? Si Anggi gak down live, mau?
Seneng banget ya bisa ketemu lagi sama anak-anak. Berpisah berapa jam? Sejam lah ya. Dua menit. Dia yang lama mah. Oh iya benar. Ini yang megang kamera. Aing lila pisah. Pesawatnya misal lah, ya, udah gitu salah. Misah. Tadi tuh dimulai dari udah nyampe nih normal. Terus kita di bea cukai, di bukan imigrasi ya, setelah imigrasi kena bea cukai karena ada rokok bawa beberapa slot. Ternyata kan nggak boleh bawa walaupun hanya satu batang juga kena cukai. Udah nungguin tuh saya, Gary sama Anggi. Jadi banyak cerita lah. Udah beres itu, beres drama itu langsung lanjut ke Juki. MRT station. Jemput ini yang megang kamera. Iya. Nah, udah last train. Wah, kata petugasnya. Jangan ditanya. Panik aja di sini ceweknya. Jadi udah aja. Kalian berdua kan tadi cuma berdua. Ketemu lagi di sini. Ini masih harus jalan lagi sekilo. Terima kasih ya. Hey, tes dulu atuh. Apa tadi? Drama itu lebih heboh daripada Game of Thrones, lebih tegang daripada Breaking Bad, dan lebih sadis daripada The Witcher. Pokoknya ceritanya, plot ceritanya mantap abis. Pokoknya plot twist lah pokoknya. Ya, jangan lupa saksikan di TV lokal kesayangan Anda. Oke, guys. Kita lagi menuju apartemen si Anthony. Jadi kita sekarang tuh stay-nya di apartemen si Anthony. Apartemen Anthony tuh yang dulu itu ya? Apa sih nama band-nya tuh lupa lagi? Shepherd. The Shepherd. Jadi hari ini kita bakal ke apartemennya Anthony. Kira-kira jalannya tuh 1 km guys, lumayan jauh. Kelempangan olahraga. Olahraga malam. Go. Jadi kenapa kita milih jalan kaki, naik Grab car or taksi di sini tuh lumayan mahal, men. Jadi kita sedikit apa? Pengeluaran lah, ngirit sambil apa nikmatin perjalanan jalan kaki di Singapura. Hello. Hello. How are you? Good. You? Yeah. Hi. Hello. Hello. Ketemu lagi. Hello. Tony. Wow, I guess you guys are retired. Yeah. Because Nika. Yeah.